Oke, kembali lagi dengan RA Channel. Di sini saya ingin memperbaiki TV Cina dengan kerusakan lampu berkedip. Kita nyalakan TV-nya. Ya, bisa dilihat lampunya berkedip. Berkedip. Ya, langsung saja kita eksekusi. Oke, kita bongkar TV-nya dulu. Oke, TV-nya selesai dibongkar. Langkah pertama, kita cabut soket menyoketnya dulu. Kita cabut semua soket agar mudah melihat sinnya. Dan siapkan apometernya. Ini saya mengambil apometer saya untuk mengecek tegangan. Ya, probe hitam dihubungkan ke ground. Coba kita cek tegangan B plus terlebih dahulu. Dan jangan lupa skala apometernya diarahkan 250 volt DC. Kita cek tegangan B plus. Kita nyalakan. Ya, B plus sama ruku sekitar 50 volt-an. Ya, sekitar 50 volt. Menandakan B plus tidak normal. Kita cabut stikernya. Kita cek apa yang bermasalah. Oke, di sini saya temukan yang bermasalah adalah trimput. Trimput ini yang bermasalah. Kita cabut. Kita lepaskan saja trimputnya. Oke. Ini trimputnya. Terlihat bagus ya fisiknya. Tapi ini sudah rusak, kita buang saja. Di sini saya ingin menggantinya dengan resistor dengan ukuran 1K, yaitu coklat, hitam, merah, emas. Ya, resistor ini saya mencabut dari mesin TV bekas, berhubung stok saya habis, tapi tidak apa, kita pasang saja. Resistor kita pasang di trimput tadi. Oke, sudah terpasang. Bisa dilihat sudah terpasang. Kita cek kembali tegangan. Tegangan B plusnya kita cek kembali. Ya, tegangan B plus sudah normal ya. 110 volt. Oke, sekarang kita lihat penampakan depannya. Oke, ternyata hidup ya, teman-teman. Ya, ini penampakan TV setelah saya rapikan. Terima kasih.